Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada wasiat yang pertama yang diwasiatkan oleh Imam Al-Haddad kepada kita untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah memberikan wasiat kepada kita bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Setiap amal yang kita kerjakan, baik buruk ataupun baik, semua tergantung daripada keyakinan kita. Giatnya kita beramal tergantung dengan kuatnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah memberikan bagaimana cara kita menguatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan bahwa kita disuruh bertadabbur, bertafakur dalam membaca Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Dan di antaranya yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan di muka bumi ini dengan bertafakur, bertadabbur bagaimana keindahan alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini. Ketika kita melihat bagaimana lemahnya manusia, manusia yang lemah, tidak mempunyai apa-apa, bahkan manusia tidak bisa memilih siapa orang tuanya, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana warna kulitnya, semua adalah bentuk kelemahan manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keyakinan yang membuat keyakinan kita kuat adalah kita selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal tersebut itu bisa membuat keyakinan kita bertambah kepada Allah.